hari ini aku seneng banget karena aku bersama dengan tim akan berangkat ke Kota Tangerang untuk menemui salah satu top seller dropship aja. Nah, penasaran kan siapa top seller yang akan aku wawancarai hari ini? Ikuti terus videonya ya. Halo sahabat yang luar biasa, kembali lagi di Chit Chat bersama top seller. Halo, aku Dea, aku adalah customer success dropship aja. Sekarang aku deg-degan banget karena aku sedang bersama top seller yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat dropship aja di rumah. Siapakah itu? Langsung aja deh kak, kenalan. Halo semuanya, nama aku Sang Penantang, umur aku 20 tahun dan aku tinggal di Tangerang. Kak, boleh tahu nggak sih nama asli itu siapa? Dikasih tahu ke teman-teman yang di rumah. Kayaknya kalau nama asli aku masih rahasia aja deh. Wow, mungkin penasaran banget nih aku sama teman-teman yang di rumah pasti penasaran banget kan. Langsung aja deh, aku langsung ke pertanyaan ya. Oke. Kakak tuh join di DA sejak kapan sih? Join di DA dari tanggal 24 September 2020. Berarti belum genap setahun ya? Iya, masih sekitar 6 bulan. Wow, keren banget. Kakak sendiri itu tahu DA dari mana? Aku tahu DA dari kakakku sih, soalnya kakakku itu fansnya Riko Huang, jadi dari dulu dia sering nontonin live-nya ko Riko Huang jadi udah kenal sama ko Riko Huang lah. Berarti kakak Sang Penantang ini ikut join DA juga? Iya, kakakku juga join DA, aku juga join DA dapet dari affiliate-nya kakakku sih. Oh, hebat. Untuk alasan kakak bergabung di DA itu sendiri, karena apa? Karena kalau di DA itu kan enaknya nge-custom, jadi ada bisa ngasih pembeda gitu dibanding sama seller lain gitu. Aku kan dulu juga dropship juga, cuma kalau dulu tuh dari marketplace, jadi casingnya ya sama, bahannya sama, gambarnya sama, bentuknya juga sama, jadi ya paling harus banting-bantingan harga kan kok kayak gitu. Nah enaknya kalau di DA kan bisa nge-custom, jadi ada yang cuma khusus adanya di saya doang gitu, di toko-toko lain itu pasti nggak ada kayak gitu. Itu sih yang jadi enaknya sebagai pembeda aja, jadi jualannya juga lebih gampang gitu. Oke, menurut kakak sendiri kelebihan jadi seller di dropship aja tuh apa, dan kelebihan DA itu sendiri apa menurut kakak? Kelebihannya pastinya itu lebih enak, udah semuanya difasilitasi, mulai dari kelas, mulai dari bimbingan semuanya, bahkan sampai ongkir pun gratis untuk casing dan juga photobook untuk beberapa produk lah, ada yang gratis ongkir. Itu sih yang bikin enak gitu. Oke, boleh diceritain nggak kak dari awal gabung bersama DA sampai sekarang tuh gimana? Langsung jualan produk atau bagaimana? Iya, kalau aku dari awal gabung DA itu langsung jualan sih, karena aku kan langsung juga jualan. Sebelumnya udah ada basicnya gitu untuk dropship atau jualan casing, jadi aku langsung jualan aja sih. Berarti produk yang pertama kakak jual tuh apa, casing? Iya betul, casing. Oke, buat produknya yang kakak jual tuh produk apa aja? Kalau aku jual semua produk di DA sih, soalnya kan kalau aku di foto WA-nya itu aku cantumin apa aja produk DA yang aku jual gitu. Jadi selain casing aku juga jual kaos, hoodie, semuanya aku jual sih. Wow. Terus kakak jual produk custom juga kan? Apakah jual produk fasilitas juga nggak? Kalau untuk saat ini aku lebih fokus ke produk custom sih, produk pasti laris aku belum pernah coba untuk. Oke, tapi kakak ada pikiran nggak buat coba jualin produk pasti laris di DA ini? Pasti dong, tapi paling kayak buat cross selling atau bonus aja sih dari pembelian casing atau produk lain, jadi aku kasih bonus itu yang mungkin nanti dari bonus itu bisa ngebawa pelanggan untuk wah, dia kayaknya pengen lagi nih sama produk ini kayak gitu. Oke, untuk jualan kakak jualan di mana sih kak, dan niche apa yang kakak pilih? Kalau aku untuk saat ini jualan dari Facebook Ads aja sih, nggak ke Instagram ads. Atau ke Instagram belum, dan niche-nya untuk saat ini general. Kenapa aku milih general? Soalnya dibanding yang niche itu kayak bakalan terlalu spesifik, jadi marketnya kurang luas gitu kalau menurut aku ya. Aku jadi milih general, jadi supaya bisa evergreen, jadi sampai kedepannya bakalan terus bisa jalan gitu. Kalau pentingnya jual mahal pastinya pasti dong. Kalau untuk aku yang udah punya tim itu jual mahal wajib banget, soalnya aku kan juga harus ada ngehitungin ngegaji yang tim aku gitu. Jadi kalau jual murah itu nggak bisa ngebuat aku sustain atau bertahan untuk waktu yang panjang gitu. Jadi aku perlu harus jual mahal gitu. Kakak sendiri pernah ikut kelas apa aja sih kak, kalau aku boleh tahu? Kalau sejak daftar sih dulu kan langsung dimasukin kelas reguler, itu pertama.
Terus pernah coba kelas Facebook Ads yang gratis itu buat siapa tahu dapat insight baru kan dari situ. Sama yang sekarang lagi ngikutin kelas mentoring aja sih. Kelas mentoring aja. Itu kakak ikut kelas udah dari lama atau baru ikut? Baru kalau yang Facebook Ads itu kalau nggak salah bulan Desember. Desember tahun kemarin ya. Oke. Untuk melihat omset kakak tuh udah wow banget nih ya. Kakak tuh kalau aku boleh tahu omset per bulannya berapa sih? Mencapai berapa per bulannya ya? Kalau untuk total belanja di dia kan sekarang 180 juta ya. Wow. Waktu join berarti sekitar 6 bulan mungkin kalau total belanjanya per bulan 30 jutaan. Dari wow, keren banget. Oke, coba Kak boleh tunjukin nggak ke teman-teman total pembeliannya? Boleh, boleh. Sebentar. Oke, okay, ini sih total. Wow. Ayo Kak ngomongin tentang pelanggan yang aneh nih. Kakak pernah dapat nggak pelanggan yang aneh atau nggak? Customer yang suka nanya-nanya aja mungkin ya, itu cara menghadapinya bagaimana? Ya pasti kan kalau aku tuh biasa aku follow up terus tuh, misal pelanggan diem. Cuma kebanyakan ya pasti rata-rata setelah tahu harga kan, oh mereka diem. Jadi aku biasa tuh aku follow up, aku tanya, biasa dia cari yang harga berapa. Misalnya aku jual harga 120.000, dia cari yang harga 100.000 atau 90.000. Itu nggak apa-apa, aku kasih cuma ada syaratnya gitu. Dengan syarat dia harus mempromosiin barang ini ke teman-temannya, mulai dari dia upload ke story WA-nya nanti setelah barangnya sampai itu. Jadi walaupun aku ngasih potongan harga, tapi aku tetap dapat sesuatu yang lain gitu dari pelanggan ini. Pasti di dalam bisnisnya itu kan pernah gagal closing kan? Nah, kira-kira kakak mengatasi agar tidak gagal closing itu bagaimana sih? Itu pastinya aku akan follow up terus, bisa 1-2 hari itu di follow up. Misal sehari aku follow up itu 2 kali gitu, siang sama sore di jam orang pulang kerja. Karena kalau di jam segitu kan orang megang HP. Jadi di follow up sampai 2 hari, kalau emang masih diam ya mungkin emang belum niat beli. Kak, ada gak sih kak target yang mau dicapai atau cita-cita selama jadi seller ini? Pastinya ada dong. Kalau target sih sekarang pengen ngumpulin uang dengan tabungan apa cukup gitu buat ngebiayain kuliah 4 tahun sih gitu. Sebenarnya sekarang udah hampir cukup, jadi tinggal sedikit lagi aja sih. Oh berarti akan sambil kuliah juga ya? Baru mau kuliah. Oh baru mau kuliah. Jadi okay. Jadi maksudnya supaya kuliah itu dananya untuk 4 tahun udah siap. Setelah bergabung dengan DA, pencapaian terbesar kakak selama ini apa? Ya kalau pencapaiannya sih sekarang kayak misal udah bisa beli barang-barang sendiri atau udah ngasih bisa apa ngasih uang ke orang tua rutin gitu tiap bulan. Oke, ada tips nggak kak untuk member baru yang baru bergabung dengan dropship aja nih? Kalau tips mungkin kita kan jualan online ini sebenarnya jualan gambar, jadi gambar yang kita iklanin itu wajib banget, itu bagus dan menarik karena itu penentu pertama gitu atau first impression dari pelanggan ke kita apakah barang ini menarik untuk dia atau enggak. Kemudian tips dalam mencari niche market itu juga kita jangan terlalu ngeliat ah kita taunya ini yaudah kita ini aja, tapi kita juga harus bisa ngereset, mulai cara resetnya dari ngeliat iklan orang gimana sih. Biasa kan kita buka sosmed juga dapat iklan orang, misal dia jualan apa, oh ternyata desainnya kayak gini nih yang laku di jualannya dia, itu kita tiru. Misal kopi, oh berarti kopi laku nih, itu berarti tema kopi laku, cuma gimana kita ngebikin desain yang berbeda dan itu yang bisa menarik pelanggan kayak gitu. Sama kalau dalam nge-CS itu gunain bahasa yang mudah dipahami sama pelanggan gitu, jadi nggak ada miskomunikasi atau pelanggan kayak malas aduh ini artinya apa sih, kayak yang kurang ngerti. Tips and trick yang sangat bermanfaat dan berguna bagi semuanya nih. Oke, makasih banget ya kak udah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Udah cerita-cerita, sharing-sharing sama kita semua. Mudah-mudahan semua urusan kakak tuh berjalan dengan lancar, rezekinya makin nambah lagi, dan moga closingannya makin banjir lagi, amin. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi, bye!